Bayangkan anda lahir pada tahun 1900. Pada 1914, ketika anda berusia 14 tahun, peperangan dunia pertama bermula yang mengorbankan 22 juta orang. Pada 1918, apabila anda berusia 18 tahun, terjadi pandemik selsema dunia yang mengorbankan 50 juta nyawa. Pada 1929, berusia 29 tahun, anda terselamat dari krisis ekonomi dunia yang bermula dengan jatuhnya bursa saham New York yang menyebabkan kehilangan pekerjaan, inflasi dan kebuluran. Pada usia anda 33 tahun pula, zaman pemerintahan Nazi bermula. Pada usia anda 39 tahun, peperangan dunia kedua bermula dan berakhir pada 1945 di mana 60 juta nyawa terkorban. Pada usia anda 52 tahun, berlakunya peperangan Korea. Peperangan Vietnam pula berlangsung ketika usia anda 64 tahun sehingga anda berusia 75 tahun. Anak yang lahir pada 1985 merasa datuk dan nenek mereka tidak faham kesusahan hidup sedangkan mereka telah menempuh kehidupan ketika beberapa peperangan dan malapetaka. Hari ini, kita hidup dengan penuh keselesaan walaupun sedang dilanda pandemik. Tapi kita merungut hanya kerana terpaksa memakai pelitup muka. Kita merungut kerana terpaksa berkurung di rumah kita yang mempunyai makanan yang cukup, air mengalir, elektrik, internet dan juga Netflix. Semua itu tidak wujud pada zaman dahulu tapi manusia mampu bertahan malah tidak hilang langsung kebahagiaan hidup. Perubahan kecil dari segi perspektif mampu mengubah segalanya. Kita patut bersyukur kerana masih hidup dan kita patut lakukan apa sahaja yang diperlukan untuk memastikan keselamatan kita semua terjaga.